Kualitas konstruksi bangunan di IKN Nusantara tak main-main diawasi langsung Jepang. Kementerian PUPR menggandeng Japan International Cooperation Agency dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara. Dilansir Kompas.com, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumaswati mengatakan jika bergabung dalam pembangunan IKN selaku pengawas. Sebelumnya diberitakan jika telah menyampaikan hasil studi terkait pembangunan IKN Nusantara dalam pertemuan dengan Menteri PUPR. Jika menyebutkan ada 4 tantangan dalam menjamin mutu pembangunan IKN. Pertama, diperlukan integrasi berdasarkan kondisi dasar di mana semua desain dan pembangunan harus sesuai kondisi topografi dan geologi saat ini. Kedua, diperlukan koordinasi infrastruktur bawah tanah. Salah satunya yaitu pengamanan luasan ruang bebas, terutama untuk lubang got dan struktur yang lebih besar seperti pompa pengangkat saluran pembuangan. Ketiga, perlu disiapkan ruang untuk menjamin aksesibilitas perluasan di masa depan. Salah satunya adalah kebutuhan lahan untuk layanan transportasi umum seperti halte dan utilitas jalan seperti lampu dan CCTV. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa infrastruktur dasar sudah mulai dibangun di IKN yang ditandai dengan konstruksi bendungan Sepaku Semoy dan Persemaian Mentawai di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Seperti diberitakan, air baku dari bendungan Sepaku Semoy akan diolah untuk memasok kebutuhan air bagi 1,5 juta penduduk di IKN baru. Menurut Presiden, air yang nantinya disalurkan bagi masyarakat adalah air yang sudah siap untuk diminum langsung. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!